Okey, hadis seterusnya. Hadis yang ke-64 mengenai solat sunat pula. Kelebihan solat-solat sunat. Hadis yang ke-64. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa arda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahul Muharram wa afdalus shalah ba'da al-fariidah shalatul lail. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Solat yang paling utama setelah solat wajib adalah solat malam. Okey, jadi dalam hadis Nabi sebut yang paling bagus puasa kalau kita nak puasa. Jadi puasa sama juga, kita faham kena satu benda kita kena faham. Seperti mana hadis ataupun seperti mana Imam Malik kata ibadah macam rezeki makan. Ibadah ni macam rezeki makan. Ibadah kan banyak, dia macam rezeki makan. Kan? Tak semua orang mesra dengan semua ibadah. Kan? Umumnya orang Melayu kita, secara umumnya orang Melayu kita memang mesra dengan puasa. Tak tahu Allah bagi kekuatan orang Melayu kita kuat puasa tau. Kuat ni maknanya bukanlah selalu puasa, tak semua-semua macam tu. Tapi kalau kita puasa, kita boleh tahan dan tahan bertenaga sampai petang. Orang Arab tak boleh, dia puasa dia jam. Memang tak larat tidur macam tu. Saya banyak kawan-kawan orang Arab kan, dia tak larat, dia puasa dia tak larat. Kan? Puasa, umumnya orang Melayu kita Allah anugerahkan puasa. Kita puasa tak sahur pun relax. Anak kita sekarang ni kan, anak-anak darjah 1, darjah 2 dah puasa tau. Budak kecil tu. Petang dia tak main basikal. Kan? Kuat kan anak orang Melayu. Ibadah Allah rezekikan pada kita. Tapi ibadah baca Quran kurang. Orang Melayu kita naturally baca Quran kurang. Sekali pun budak tahfiz. Kan? Dia baca Quran dekat sekolah tahfiz dia, balik rumah Quran pun tak buka. Tengok TV. Kan? Sebab ibadah dia macam rezeki makan. Ada orang yang dia mesra. Kan? Orang Melayu kita umumnya adalah puasa. Kan? Bagi India, Pakistan umumnya sembahyang. Sembahyang tak boleh lawan gitu. Dia orang sembahyang. Saya pernah duduk Pakistan menghafal Quran kat sana. 10 malam akhir, sebahagian masjid termasuk Masjid Faisal. Satu malam 10 juzuk. Satu malam penuh masjid. Bukan cerita satu juzuk, 10 juzuk. Satu malam. Daripada lepas isyak sampai kat sahur. Masjid penuh. Kita budak Melayu tak adalah sekali pun budak tahfiz, main sendiri-sendiri kita je. Kan? Jadi ibadah sembahyang ni orang Pakistan, India biasanya Allah anugerahkan rezeki kat dia. Kalau orang Arab ni baca Quran. Baca Quran memang rezeki dia. Dia suka baca Quran. Kan? Kita tahu driver bas pun baca Quran, bukan ustaz tau, driver bas je. Baca Quran. Jaga pun baca Quran tau. Jaga pun baca Quran. Rezeki dia Allah anugerahkan. Jadi ibadah macam rezeki makan. Ada orang suka makan ayam, tak boleh makan daging. Ada orang suka makan daging, tak boleh makan sayur. Ada orang suka makan sayur, tak boleh makan ikan. Ada orang suka seafood, tak boleh makan daging. Dia ibadah macam rezeki makan. Okey. Jadi kata Nabi SAW, sebaik-baik puasa. Maknanya apa? Orang Melayu kita kan suka puasa. Ini kelebihan untuk orang Melayu kita. Apa dia? Iaitu puasa pada selepas Ramadan, Muharram. Sebulan Muharram, banyakkan puasa. Dan sebaik-baik solat. Kan? Orang Melayu kita solat agak kurang sikit. Tapi kita boleh develop benda tu. Kan? Jadi maknanya kita tahulah, aku baca Quran kurang, sembahyang kurang, kena usaha lebih untuk solat. Jadi solat sebaik-baik adalah solat malam. Kan? Solat malam. Jadi kalau dipanggil solat 2/3 malam, 2/3 malam start pukul 2 pagi. Sampai sebelum subuh. Jadi solat malam tak mesti bangun 2 pagi, 3 pagi, tak larat lah kan. Kita bangun subuh awal, sebelum solat subuh, kita solat sunat dulu. Dikira kita solat malam. Kan? Itu sebaik-baik sembahyang dan sebaik-baik solat.